tim terpadu dari jajaran Satpol PP, Polisi, TNI, Denpom, dan Dinas Sosial Tenaga Kerja Kota Jambi Sabtu malam menggerebek tempat terduga mesum di sejumlah kawasan Kota Jambi. Razia mengamankan seorang anak laki-laki yang masih duduk di bangku SMA, namun sayangnya pasangan ABG ini berhasil kabur dengan meninggalkan celana dalam. Razia yang menggerebek sejumlah hotel kelas Melati ini berhasil menjaring 21 pasangan terduga mesum yang berduaan di kamar hotel. Namun ada juga yang diangkut ke kantor Dinsos Naker Kota karena tidak membawa tanda pengenal. Selain itu, petugas juga menemukan oknum pegawai negeri sipil yang terjaring saat sedang bermesraan di dalam kamar hotel. Oknum PNS ini bekerja di salah satu kantor di Kabupaten Batanghari. Namun pihak Dinsos Naker Kota Jambi tidak berani menyebutkan dengan alasan masih mencari asal-usul oknum tersebut. Kalau memang ada terbukti ya kita serahkan pimpinannya. Dikasih kebuatan atau di kota Pak? Yang dulu yang jelas di luar kota. Luar kota. Kalau bawah umur nanti kita lihat per kasus itu nanti anak di bawah umur itu. Itu yang perlu kita bina. Surya Abadi, Jambi TV.